Ih, panas tanganku. Allah, panas tanganku. Gede ini. Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang, hampir jam 10 kayaknya teman-teman. Perjalanan jauh dan banyak kendala juga di jalan. Ya, alhamdulillah kita sampai dengan selamat di danau ini lagi. Ini kita udah lama banget gak kesini teman-teman ya, karena kendala ya, kemarin kamera kita juga rusak. Dan ya ada kegiatan-kegiatan lain lah. Hari ini kita diajak bos lagi kita ke danau ini. Ya, ini danaunya udah mulai surut ya bos ya. Oke. Udah, pantainya udah timbul ya. Ngelur aman. Ya, alhamdulillah kita bisa berkunjung lagi ke danau ini teman-teman. Airnya udah surut, mudah-mudahan panen straight lah, itu harapan kita bersama tentunya ya. Kemarin pas kita terakhir-terakhir itu agak banjir teman-teman, makanya agak minim hasil. Yang mudah-mudahan ini pas surut ikannya udah pada ya mau makan lah teman-teman. Intinya hari ini kita cari straight teman-teman untuk peralatan seperti biasa lah, peralatan casting teman-teman untuk umpan nanti variatif. Apa yang disambar toman itu yang kita pakai. Nah, gitu aja teman-teman. Jadi hari ini kita target babon ya bos ya. Oke, siap. Target babon. Karena masih target banyak babon. Masih banyak babon meloloskan diri teman-teman, asli. Kali ini kita coba bujuk hari ini, semoga ada strike babon-babon dan yang sambar teman-teman. Dan kita bakar sengarek nanti bos ya. Oke, siap. Mancing teman. Kita mau sengarek. Coba ini teman-teman. Ya. Apa entah apa namanya ini? Soprok. Soprok. Mak pakai soprok di danau bah, ngeri ngeri. Soprok. Cari toman. Cimeh tuh bos. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Udah agak panas nih, semoga semangat tetap membara. Yuk. Edun di pinggir sini pak. Maju sedikit lah. Maju aja sedikit dulu. Kacun. Kaget tuh. Alhamdulillah. Nancap langsung pak. One case ya. Tadi pakai apa? Slash bait customnya yang custom tadi mengikuti kecil kayaknya. Bisa jadi ini juga. Ganti WTD enggak juga. Ganti TikTok dari Yancaster nih. One case pak. Di pinggir sini. Dan nampak sama entah enggak. Nampak juga ya. Terlindung dari eceng gondok itu. Ukuran lumayan sekilo kayaknya. Itu ya. Oke apa, di video sebelumnya kita di prank-prank aja. Kali ini alhamdulillah nyantol nih. Toman ukuran kecil lah. Sekilo paling. Alhamdulillah strike pertama. Sebelum makan siang.
Semoga berlanjut nanti sampai sore ya. Sakit aja ini. Siapa tahu mau dibakar campur senggarek. Kita lanjut, Bos. Panas tanganku. Allah. Panas tanganku. Ini panas tanganku. Panas tanganku. Allah. Panas tanganku. Kebakar tanganku, Cok. Tangan WE-nya. Ada enggak? Ah, lepas kayaknya. Masih ada. Allah, jangan lepas. Allah, terbakar tanganku. Anjay. Mana itu, Bos? Mana ini, Bos? Di dalam, Cok. Ya Allah, Pak. Terbakar tanganku, sumpah. Wih, tengok ini. Tanganku terbakar, Cok. Sini. Wih, ya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Wih, deg-deg aku, Cok. Tengok tanganku. Zoom tanganku, Pak. Zoom, nampak? Nampak, Pak. Ini sampai putih. Sampai apa? Panas kebakar nih. Ini juga bekas PE nampak nih. Nampak kan? Nampak. Cok, dia ngikuti. Aku pikir nggak nembak loh. Kumpulan kan tadi kan? Sumpah, aku refleks nahan. Sampai kebakar jariku, Cok. Ya Allah, ukurannya nggak seberapa besar lah. Tapi besar juga lah ini loh. Tertimbang aja ya kan? Oke, Abah Yan. Akhirnya TikTok baru ya. Tadi yang apa itu? Ngikut aja, agak takut dia mungkin, terlalu berisik umpannya. Asli Slashbed Custom Yancaster, suaranya berisik banget, Cok. Langsung putih jariku. Kayak kena knalpot. Astagfirullahaladzim. Itu TikToknya tuh. Nampak, Pak? Di zoom dulu, Pak, biar nampak. Nampak, Pak. Nah, itu hooknya bangkong, teman-teman. 6x0. Besinya besar hooknya. Ini gak bakal bengkang sih. Makanya berani butut-butut tadi aku tahan sepulnya. Alhamdulillah, walaupun nggak pala babon tapi lumayan nih. Nampak, Pak? Warnanya, Pak. Besar kan? 2 kilo ada ini. Ketimbang aja ya kan, biar nggak biar penasaran kan? PE-nya PE2, ini leadernya 30. Itulah kalau rezeki itu. Semalam itu kita PE4.
yang di reel gabus P4 leader 50 putus, yang ini malah rezeki itu memang udah di kepala, nggak bisa kita prediksi. Oke kawan, kita timbang aja. Kita langsung dari lure aja ya. Lure yang paling ini sekitar 16 gram apa ya kalau saya nggak salah. Taruh aja lah 20 gram. Nggak nyampe pun 20 gram. Kita coba timbang, Pak. 2 kilo ada ini rasanya. Bismillah. Diam dulu, Pak. Berapa itu? Tunggu dulu. Tampang. Udah kelok. Tuh. 3,2. 3,2. Wah, 3 kilo juga. Pikir 2 kiloan loh. Memang agak genduk dia. Alhamdulillah kawan-kawan, ikan kedua kita 3 kilo 2 on. Prediksiku tadi 2 kilo, 2 kilo setengah paling kuat. Rupanya ada 3 kilo. Alhamdulillah aja lah. Ini ikan kita ambil, kita kasih kawan kita. Gitu teman-teman, kalau ada yang mau kita tetap ambil ikannya. Kalau enggak ada yang mau, kita rilis gitu loh. Asal bermanfaat kita ambil. Oke Pak, Toman Goblin Pak. Hijau. Alhamdulillah, yuk kita lanjut. Sebentar lagi kalau ada kita makan siang dulu. Oke kawan-kawan, udah jam 12 lewat nih. Kita mau istirahat dulu. Karena strike juga udah ada ya. Kita mau bakar ikan dulu teman-teman. Yuk kita istirahat dulu, nanti kita lanjut. Oke kawan-kawan, alhamdulillah udah tengah hari nih. Dan alhamdulillah kawan-kawan udah bantu bakar ikannya langsung. Memang terbaik. Bos besar udah tidur-tidur nunggu kita. Ini dia udah dibantu sama kawan-kawan kita, Bang Rico dan sama bos besar bakar ikannya. Ini ikan senggari hasil mancing saya kemarin lah. Saya bawa 1,5 ekor. Lucu ya, 1,5. Itu yang sisa di kulkas cuy, saya bawa ke sini. Untuk makan-makan enak lah sama kawan-kawan. Andalan teman-teman kalau kami orang Melayu ini. Nah, inilah kalau bakar senggari. Wih, jurun nipis itu ikan enggak tahan. Ini sambal cabai mentah teman-teman ya, pakai bawang, pakai garam lah. Kasih jurun nipis, bakar senggari. Wah. Aslilah. Pokoknya joss. Kalau orang Melayu pasti paham nih. Kita coba sedikit senggari. Ikan sultan. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, umpan baru lah ini, es krim baru. Bisa gak kena hooknya? Padahal bodinya hancur.
Gede lah ini. Gede lah ini. Woi. Allah. Gede loh bang. Kok kayak gitu? Kok lemah ikannya? Gede loh. Tipisnya, sumpah tipis kali. Tipis kali sumpah. Putul. Putul. Jangkrik, jangkrik. Gede loh, kok lemah ikannya. Ada sebesar yang tadi, Kak. Sebesar yang tadi, betul. Aku nampak tipis, enggak sabaran aku. Harusnya gugur tadi, kan. Kok putus, kok lepas. Memang nampak tipis tadi. Nyampe pinggir baru rontek dia. Besar, loh. Gak apa-apa aku hook-nya, kok. Sambarnya, wuh. Ombak ngeri kali, cok. Waduh, waduh. Hijau. Sampai sini loh, apa enggak pedih? Aku nampak sambaran memang besar, tapi kok ikannya kok lemah? Ngikut-ngikut aja modelnya. Sampai sini sampai kok terbang-terbang. Halo teman-teman, rezeki depan mata. Enggak bisa kita angkat, karena enggak sabaran sih. Payah pula ngambilnya tadi dalam tas. Oke lah, kita cari lagi yuk. Oke kawan-kawan, kemarin es krim kita nyajen, saya beli es krim lagi. Saya masih ngeredek tangan saya, tengok tuh. Hancur. Sabaran pertama tadi kena bekas gigi, cuma gak separah itu kan. Yang straight ini tadi, wah langsung second lor kita, Pak. Tengok ini, buset, buset. Hook sama ringnya aman sih. Cuma tadi memang tipis ku tengok. Tapi hook dalam yang belakang ini dalam mulutnya. Yang ini tipis, kupikir nyantol yang ini tadi. Gila, lompat-lompat di depan ku, Pak. Gak terkendali. Aku heran, ikannya besar ku tengok. Tapi kok gak ngelawan ya. Sampai pinggir baru gila dia. Kerja ya, Pak. Es krim memang jos gandos, teman-teman. Warna es krim jos. Oke lah, kita cari lagi ya. Gak ada tenaga kalau yang kecil ini. Kecilnya nambah tenaga. Betul aku bilang. Kalau babon tadi memang gak bisa dikendalikan, bos. Ini lepas aja. Ini pak. Langsung lepas kok. Maaf bos, kutip tadi. Sorry. Betul lah, kalau segi yang segitu gak bernapas aku buat. Ah, kecewa aku bos, makanya agak emosi sikit sama yang kecil. Yuk cari lagi. Kan tidak awak kan? Mau hujan pula.
Gila gede cok. Gak kena. BKK loh. Kan pantas gak ada sambaran. Rupanya penghuninya besar. Yang kecil-kecil minggir. Oke kawan-kawan, sudah sampai di penghujung waktu casting hari ini. Alhamdulillah nggak banyak. Berapa ekor tadi kita bang? 3 ya? 16. Kalau nggak salah 3 ekor cuy. Cuma ya sambaran lumayan, tapi yang landed cuma 3 ekor. Saya ambil 2 tadi, satu kecil saya rilis. Dan ini yang babon pertama ya, 3,2 tadi. Ada juga yang lepas-lepas lah, pokoknya gokil cuy. Semoga terhibur sama sambaran-sambarannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menaikkan yang lebih besar. Bos hari ini berapa bos? Boncos. Ah, bohong aja bos nih boncos. Pak Riko. Dua lah. Dua. Bro. Gak jelas ini. Alhamdulillah udah ada sampan di sini cuy. Kayaknya besok kita bakal nyampan lah. Sampan darurat. Sama ada boot juga yang bisa kita amankan nanti sepertinya. Bocor buat makno. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan next video kita bisa pakai sampan ataupun perahu gitu. Biar bisa lebih luas ekspornya. Oke gitu ya kawan-kawan, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bos. Mantap.